Nah, oke, balik lagi dengan gue Dian. Kali ini gue mau ngasih tutorial gimana caranya ngebensin iklan atau laptop kita atau komputer kita itu biar enggak nayangin iklan lagi di browsing kita. Nah, di sini aku pakai Chrome ya. Di sini aku pakai Chrome. Di sini aku pakai extension lagi namanya itu Adblock. Kalian langsung aja ketik Chrome extension. Terus pergi ke Chrome Web Store. Terus kalian ketik adblock. Dari yang pernah aku coba, ini tuh yang paling apa ya, yang paling recommended gitu. Di sini aku pilih yang ini, yang atas ini, adblock, best adblocker. Kita klik tambahkan ke Chrome, lalu klik add extension. Kita tunggu sampai keinstall ya, sampai muncul di sini. Nah, ini udah muncul ya. Kita bakalan coba pakai ke YouTube. Nah, di YouTube ini kalau kalian lihat di sini ada iklan ya. Ada iklan. Di sini itu kalau kita coba reload. Nah, iklannya udah hilang. Terus kalau kita coba kita pause lagi. Jadi ini adblocknya itu kalau di pause nggak bisa ngalangin iklannya, jadi iklannya itu tetap tampil gitu. Kita coba apakah iklannya tetap tampil. Nah, iklannya tampil. Kita coba, kita resume lagi, kita onin lagi biar bisa ngeblocking iklan. Kita reload lagi. Nah, ini iklannya jadi nggak tampil. Jadi semua iklan yang ada di web, di web manapun itu jadi keblok ya. Kalau kalian buka web apapun, jadi iklannya itu nggak bakal muncul. Tapi kadang kalau ada website yang minta adblocknya dimatiin, kalian bisa matiin aja lewat sini. Terus download on this page, pilih yang ini aja. Nanti selama kalian buka itu website terus-terusan, bakalan adblocknya itu nggak bakalan nyala. Atau kalian mau blocking sementara aja iklannya, kalian bisa klik yang pause on this site. Terus kalau kalian buka web itu di lain waktu, itu iklannya bakalan muncul lagi. Kalau kalian nggak suka sama extension ini, kalian bisa klik kanan lalu klik remove from Chrome. Nah, oke, itu aja tutorial buat ngeblocking iklan dari gue. Jika kalian suka silahkan like aja video ini, jika kalian tidak suka silahkan dislike aja video ini. Oke, itu aja. Thanks for watching and see you next time.